mengukur kemampuan personel Komando Distrik Militer atau Kodim 1420 Sidrap menggelar kegiatan latihan uji terampil perorangan atau UTP di Makodim 1420 Sidrap, Kelurahan Majeliwatang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, Selasa 4 Februari 2020 pagi. Uji terampil perorangan yang digelar Kodim 1420 Sidrap tersebut meliputi keterampilan pengetahuan dasar militer yang terdiri dari sikap teritorial, peta jarak, kompas, intelijen, 5 kemampuan teritorial, bakti TNI, bin 1 mil, komsos, binter, dan lainnya yang berhubungan dengan satuan komando kewilayahan. Di tempat terpisah dan di 1420 Sidrap Letkol Infantry JP Situmorang Esos mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan program latihan standarisasi atau proglatsi Kodim 1420 Sidrap bidang staf operasi, di mana sebelumnya sudah dilaksanakan latihan perorangan dasar untuk memelihara dan meningkatkan baik yang sifatnya pengetahuan maupun keterampilan prajurit. Kegiatan UTP ini bertujuan untuk menguji kemampuan prajurit bintara dan tamtama sesuai dengan pangkat dan jabatan dalam rangka mendukung tugas pokok satuan. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji tingkat kemampuan atau kecakapan masing-masing personel setelah melaksanakan latihan perorangan dasar sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional. Ditambahkannya sehingga melalui kegiatan ini saya sampaikan kepada seluruh personel agar kegiatan ini jangan dijadikan sekedar rutinitas saja, akan tetapi harus dipahami akan maksud dan tujuan kegiatan latihan UTP ini. Laksanakanlah kegiatan ini dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab. Ikutilah petunjuk para penguji agar tujuan dari kegiatan ini dapat dicapai dengan maksimal. Terlihat dalam kegiatan tersebut, dihadiri Kasdim 1420 Sidrap Mayor Infantri Sudirman SS, para perwira staf, para dan ramil jajaran Kodim 1420 Sidrap, serta personel Kodim 1420 Sidrap. Erwin Parolai, AJP News.